Halo Sobat Oto, kembali lagi ke channel YouTube Oto Project. Balik lagi di sini sama Asya. Hari ini Asya akan kasih tahu kalian 5 aksesoris wajib untuk kalian mudik nanti. Mau tahu apa aja? Ikutin terus. Oke, untuk aksesoris yang pertama ada roof box. Untuk kalian yang mudik yang mobilnya kecil, kalian pasti butuh roof box ini. Karena apa? Roof box ini kalian gak usah khawatir akan goyang atau segala macam, karena dia mampu menahan kecepatan 120 km per jam. Jadi kalian gak usah khawatir gimana-gimana. Nah, roof box ini juga ada banyak macam tipenya dan ukurannya yang sesuai kalian butuhin. Untuk aksesoris yang kedua, di sini ada crossbar. Nah, kalau kalian untuk pasang roof box ini, kalian pasti membutuhkan crossbar ini. Nah, crossbar ini udah mampu menahan beban seberat 75 kg. Seperti itu. Lalu, kalian nggak usah khawatir bakal lepas atau gimana karena kena angin, karena dia udah safety lock. Jadi kalau penutupnya ini nggak sempurna, dia nggak akan lepas kemana-mana. Seperti itu. Oke? Okay? Oke, aksesoris yang ketiga yang paling kalian butuhin adalah USB fast charging dari Oto Project. Kenapa sih ini penting banget? Yang pertama, pada saat kalian mudik, HP kalian lowbat, kalian nggak bisa ngubungin keluarga atau apa segala macem. Jadinya repot, terus mau ngecas juga panas kan HP-nya. Jadi kalian membutuhkan ini, jadinya cepet ngecasnya karena dia udah fast charging, seperti itu. Dan fast charging dari Oto Project ini juga sudah punya 2 slot. Yang pertama slot untuk USB, yang kedua ada Type-C juga. Kayak gitu, dan udah OM fit size, seperti itu. Nah, sekarang aku mau buktiin ke kalian ya. Kalau yang ini yang tipe USB, jadi tinggal colok aja. Seperti itu. Oke, lanjut ke aksesoris berikutnya. Oke, aksesoris yang keempat ada phone holder. Phone holder dari Oto Project ini sangat amat membantu kalian pada saat kalian nyari navigasi. Jadi nggak usah repot-repot yang kayak nyetir sambil megang HP apa segala macam, nggak perlu repot-repot lagi karena kalian tinggal masukin aja kayak gini. Dia udah fit ke HP kalian secara otomatis, dan jangan lupa di sini ada slot untuk chargernya. Jadi charger kalian nggak akan nekuk dan nggak akan ngerusak charger juga. Nah, untuk ngeluarinnya juga gampang, tinggal ditarik aja, udah keluar, nggak usah harus dua tangan harus angkat-angkat bracket gitu. Seperti itu. Nah, kita habis ini langsung ke aksesoris yang terakhir. Ayo ikutin terus. Nah, sahabat Oto, untuk aksesoris yang terakhir adalah karpet dari Maxman 7D ini. Nah, untuk kalian yang mudik biasanya kan suka makan snack tuh dalam mobil atau minum segala macem. Jadi nggak usah khawatir lagi kalau remah-remahannya ada yang tumpah atau airnya tumpah. Nggak usah khawatir lagi karena Maxman 7D ini dia waterproof dan gampang dibersihin. Kalian tinggal copot aja, bersihin, terus udah pasang lagi. Segampang itu. Nah, lo nggak usah khawatir karena karpet Maxman 7D ini yang untuk rice ini udah tersedia untuk row 1, row 2, dan bagasi. Seperti itu, sahabat Oto. Oke, sahabat Oto, untuk kalian yang pengen untuk pasang aksesorisnya, langsung datang aja ke Oto Project Garage. Atau kalau kalian nggak punya waktu, misalnya kita ada layanan namanya Tahu Beres. Tahu Beres ini adalah kita melayani kalian untuk home service untuk pemasangan aksesorisnya. Seperti itu. Lalu, untuk kalian yang mau beli juga, kita available juga ada di Shopee dan di Tokopedia, kayak gitu. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di Instagram dan di TikTok @otoproject. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita, karena bakal ada banyak banget project-project yang akan kita kasih tahu ke kalian juga. Oke, Oto Project, bikin mobil auto keren. Dadah!